Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di Cengrangses ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pertunjukan ataupun hiburan kepada anda semua ya. Pertunjukan yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini yakni trik ataupun cara kepal beling ataupun kepal benda-benda yang mudah pecah seperti keramik, kaca, dan lain sebagainya dengan menggunakan jimat ataupun benda pusaka. Tapi sekali lagi ini hanya trik yang sering dipakai oleh apa itu pertunjukan debus atau dukun-dukun yang konon katanya anti kebal ataupun anti bacok ataupun dukun abal-abal ataupun dukun palsu yang biasa memakai trik-trik ini untuk mengelabui para pelanggannya guys. Triknya seperti apa, langsung saja kita lanjut ke video ataupun permainannya. Tapi sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangses ya guys, agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebanggaan kita bersama ini. Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama yakni ini sebuah batu akik, konon katanya ada kemampuan kekebalannya, tapi sekali lagi ini hanya batu akik biasa untuk sebagai pertunjukan saja ya, intinya ini enggak ada khasiatnya sama sekali. Yang kedua, botol bekas Fanta ataupun botol Sprite juga bisa, menggunakan dua botol, kita gunakan dua botol ya. Nanti kita akan pecahkan ini dengan tenaga dalam ataupun dengan kekuatan yang berasal dari ini. Tapi soal lagi ini sebenarnya kekuatan hanya trik saja, dan ini berasal, ini enggak ada khasiatnya batu ini ya. Oke, langsung saja simak dan tonton secara seksama video yang akan saya peragakan berikut ini. Biasanya dukun ataupun paranormal akan memakaikan apa, menunjukkan keahliannya dengan memakai batu wake ataupun benda pusaka ataupun jimat di tangannya, terus kemudian dia akan langsung menunjukkan permainannya semacam ini dan dibacakan doa-doa ataupun jambi-jambi ataupun mantra ya. Lihat, watch, perhatikan secara seksama, lanjut ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke video ataupun kami tunjukkan aksinya, saya ingatkan kepada para adik-adik, tolong didampingi orang tua dan jangan pernah melakukan adegan ini tanpa keahlian khusus ya. Sekali lagi ini hanya untuk percobaan dan ini berbahaya karena ada teknik-teknik atau trik-trik tersendiri yang harus kita pelajari. Pertama-tama ini kita menggunakan bahan beling asli ya, ini bahan dari asli, dan kita akan langsung tunjukkan kepada anda semua bagaimana cara memecahkannya dan seperti apa. Cek dia, lihat jimat tangan digenggam di tangan ya, di tangan digenggam semacam ini, tangan sini kelihatan jelas. Lalu biasanya jamkan jambi-jambi atau mantra bim salabim adakadabra, bim salabim adakadabra, bim salabim adakadabra. Lihat, watch, 1, 2, 3, 4 pecah, ini bling ya, ini kita masih pakai, ini kita injak dan bling ini pinjak kebal, tidak apa-apa. Sampling, kita injak-injak ya. Ini injak-injak, tangan kita diangkat. Ini, tangan satu kita angkat.
diinjak-injak dan kebal. Enggak luka, enggak ada luka sama sekali. Jimat. Tapi sekali lagi ini hanya trik, sebenarnya ini enggak ada kasusnya sama sekali. Dan kami ingatkan kepada Anda semua, terutama untuk adik-adik, jangan pernah meniru adegan ini tanpa keahlian khusus. Ini sebenarnya hanya butuh keberanian sih, tapi tidak dianjurkan yang jelas, karena ini ada teknik-teknik tertentu yang harus dipelajari sebelumnya. Oke, itulah sedikit pertunjukan yang dapat kami berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan tidak mudah tertipu oleh dukun ataupun paranormal-paranormal yang konon bisa, katanya bisa memberikan jimat ataupun ilmu kebal dan lain sebagainya. Sebenarnya sekali lagi itu semuanya ada triknya, ada tekniknya yang bisa dipelajari dan harus diasah dengan telaten dan tahu triknya yang jelas ya. Oke, cukup sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami, Rangses.